nyaho bahasa domba kita teh bahasa domba itu ilmu nyangka jenjung domba mah itu kan di mana kita nyebut domba teh katembong domba teh rupanya itu saya tak mau hakikin nyebut kawo teh itu katembong teh itu kusirna itu mau hakikin kan arifan marifat kawo sama bila itu alam mal ahli tahkik teh marifat kawo sama seluruh bahasa teh jadi disetelkan gitu jen bukti na jen nyata cepat-cepat nyebut Allah ketemu Allah cepat-cepat nyebut Muhammad ketemu Muhammad cepat-cepat nyebut domba ketemu domba gitu seperti kan Nabi Adam gitu dan guru nyebutan asma anu sakitu loba ate nyedor di alam misal jadi guru malah jadi Rusli topik idanya gitu sih oleh itu kan tak topik 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 itu kenapa aku gak karena menerang bener kena ibadahnya gak karena menerang bener nanti gitu gak bener bisa nah itu jadi mau bener ya mas itu kata lima ya pegawai yang teh bisa diburu hati ya kan karena perlu ngeburu mas kan salah yang surga ya surga salat-salat, wah, itu juga di salat. Fokus ke belakang. Nah, jadi, tilu ya, teh. Tilu tingkat itu tetap. Petunjuk, petunjuk. Petunjuk zahir, ya, sama. Itu dulu zahir. Gitu. Karena benar. Nah, dulu ini kan, karena taufik. Taufik kan mah, menerat karena benar. Air dulu mah, jika nanti, jika benar, padahal kan benar, oke, rusdu, weh. Nah, sebenar rusdu, sebenar rusdu. Pokoknya mana rusdu, kan benar. Topik kan karena beneran, karena benar. Kan benar, taruh ya karena beneran. Dan karena tak benar. Pak Langun Gesidaya, kata-kata dirinya, ngerasa benar dirinya. Ngerasa bangga, ngerasa ganjaran ini. Lagi tidak transparan karena budaya teh nurun yukna kupi tulubil mu'minina ipari kubena hako nafil hidupan na hati anu bisa ngebedakan hak jembatil nurun yukna nur anu ditibakan itu kupi tulubil mu'minina dia na hati anu mu'min ipari kubena hako nafil bisa ngebedakan mu'min teh diantara ya hak jembatil iya salah, iya benar. Nah, itu karena itu hidayah. Itu aku duduk menghidayah. Tapi sebentar mana ya nama? Itu nyungkin topik wa hidayah. Tapi tak nyau mana nama. Itu ada topik yang hidayah. Mana itu topiknya? Mana yang ada hidayah? Jadi tak nyau. Kan beda jadi kata pangan. Itu sama saya. Topik wa hidayah. Bila tahu cerita, dia kata panganmu, kau jangan iya mana nama tu teh. Bila akan terikin, karena pan aja kejengan jalan. Wah ada lihat dia segenapnya, pan lempeng-lempengnya, pan aja kejengan jalan. Nah itu surat al-Mustaqim teh yang hidayah. Hidayah, bila akan terikin, kalian apa buat taufik? Itu ilapa mitorikin karena jalan anu pang ajik-ajikna anu pang lempeng-lempeng dan mana syaratnya mustaqim istiqomah teh mah kok istiqomah istiqomah teh mah kok mustaqim ai makom teh ayam makom tawid ayam makom tamkin ayam makom istiqomah hal istiqomah itu menarik misi komate lebih utama timbang cari mampu dapat sangkan mulut bumi walungi segala rupa lah segala kasatian kegagahan dibangkin cari bete yun isi koma utama kene isi koma ajeng isi koma kola keinginan
ngajakkan Hansa kamari ya. Kala sayyiduna kala sayyiduna mundika saha sayyiduna Sayyid Zaid teh pemimpin Gusti-gusti teh kala bimana yakul kala teh manana yakul geus ngandika manana mah yakul bakal ngandika naon sababna teu asan sudah diandikakeunana aya munama wa sayyidu man sada qomahu aing ngaran sayyid teh man sada sajalma anu mimpin man kalau mau ke komandan pemimpin sayyid jeung min babina sareyan turu bahwa sayyidun simpaena sayyidun saya sayyidun sayyidun mehdi tasdikeun wa maulana jeung tegasna gusti urang sadaya aya sayyiduna tegasna gusti urang sadaya muradif teh sadaya teh Syekhu Asyekh menjawazal arba'ina arinaran teh-teh nyata jaman nubis nyariwat dan iman arba'ina 40 tahun di sana arinaran teh-teh di sana nubis 40 tengah tubuh awamannala arit batal fadli atawa jama anu hasil man rut batal fadli karena martalat kapinjulan kalau sebian karena jam budaknya sayyidnya dan syekhwe syekhu masyayikhil islami wal muslimin guru yang perang guruna islam jeng guruna muslimin mimpin agama islam kaum muslimin jeung kaum muslimin jamana anu islamna al muslim man ata bima jabin nabi sallallahu alaihi wasallam ari ngaran jama islam teh muslim ya. Muslim teh man ata sajalma anu turut man bima jabi kana perkara ngadatangkeun di kalangna kan nabi kana nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ngaran muslimna jama anu turut karena perkara ini datangkan bukannya lebih sementara Quran kamu wa Islam haluhu ari ngaran Islam eta tingkana muslim gitu karena awalnya muslim zaman Islam teh eta Islam tingkana teh awalnya Zainul Millati kagindingan anak agama wadini tegasna agama ayo wasyariah sih tegasna syariah dan muridip pun muridip bukan yang kedua ya. Mila agama din agama syariat agama ngaran agama ini mila din syariat soalnya mana anak agama kena muridip pun kira makna darwa dina mana pamin anak mutaun nuntak kena senyanya na eta milah teh agama teh mutaun dituturkeun bahwa ari ieu din teh adin ngaranna di agama teh dituturkeun ku seluruh umat teh eta din ngaranna pamin anak mutaun jeung kena senyanya na eta milah teh mutaun di riung-riung para rumpul, kumpulan bahaya mangka inilah teh inilah tuh nana inilah agama ini tapi dirim-dirim kena mana nama dirim-dirim wa masyara Allah ibadihi jen perkara anu ngalakukan ka Gusti Allah ibadi ka abdini iman dina dini kena agama wajar maka yang mulakan harus menjadi perjalanan yang dilakukan suara sangat kak makhluknya
abdi abdina eta ngaranna sareng. Jadi agama teh aya mula ngaranna teh eta anu dituturkeun aya din ngaran agama kana teh din eta anu ditumpurinan aya deui anu di jalan yeun kaya salah ka abdi abdina. Sareng Abu Yahya Zakaria Ansor. Sebetulnya Abu Yahya Zakaria atau Zakaria Ansor. Minta Ansor Sabi dan Semajat Sabi. Karena senaga nanti melabda ya opat Madan Sabi Madan Anaki Madan Nariki Madan Amali.